yang di sana yang lagi berjuang, jangan lupa makan, karena berjuang itu butuh tenaga dan pikiran. Jadi jangan lupa makan. Mantap. Sumpah banget guys, cobain telur sama sambal itu nikmatnya dan bahagia banget. Sambalnya guys, ada bawang putih, bawang merah, cabe, garam, gula, sama mencelat, sama penyedap rasa guys. Aduh, jangan lupa gini nih guys. Jangan lupa matiin kompornya guys. Jadi kayak gini nih guys, ini udah mantep kayak gini. Ini kalau di perantauan mah ya lumayan nih guys, kayak gini tuh. Ayo guys makan. Ini ada telurnya dan nasinya, dan ini sambelnya. Aku mau ceplokin sambelnya ini. Di perantauan makan kayak gini tuh nikmatnya luar biasa guys. Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah mantepnya. Tuh, mantep banget guys. Yang rasain yang di perantauan, kalau makan kayak gini nikmatnya surga dunia, bener kan? Bener lah. Karena makanan di luar itu daging-dagingan itu udah kenyang gitu. Enak makan kayak gini. Satu murah, dua cepet, tiga ngirit. Ini sambelnya mantep pisan. So guys, diginiin. Mantepnya. Sama kan kayak gini juga. Enaknya pakai tangan, kalau pakai sendok tuh nggak afdol. Apalagi kalau udah sama temen-temen tuh di taman, ya mantap. Tambah lagi guys, sambalnya mantapnya luar biasa. Hari ini tuh anginnya gede, jadi aku pakai jaketnya tipis sih. Kalau di luar dingin, agak dingin. Karena mau masuk musim dingin. Ayo guys, makan guys. Aku bangun tidur, masak, langsung jos makan. Terus setar lagi kerja. Yang di sana yang lagi berjuang, jangan lupa makan, karena berjuang itu butuh tenaga dan pikiran. Jadi jangan lupa makan.
Mantap. Sumpah banget guys, cobain telur sama sambal itu nikmatnya dan bahagia banget. Luar biasa. Sambalnya dikerotin guys. Saking nikmatnya. Luar biasa banget.